lalu membuat satu kolam atau satu bejana buat nampung air hujan, bukan air sumber. Dan celakanya, bejana itu atau kolam itu retak alias bocor. Pinter nggak kamu? Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, mendengar guru di langit, air tempayan, setempayan, dibuang, dicurahkan. Itu seperti dengan sesuatu yang penuh dengan harapan, wah ada guru, bahkan hujan besar. Apalagi musim kemarau, air cuma punya setempayan. Pikir akan datang hujan besar, lebih banyak dapat air, air tempayan ini malah dibuang. Akhirnya hujan tidak jadi turun, air sudah habis. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah tuh heran, mengapa orang meninggalkan dia malah menyembah berhala. Sekarang kita mau kupas itu, mengapa? Ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Maksudnya dan seterusnya adalah menyembah berhala. Jadi kita sedang mengupas mengapa manusia kemudian malah menggeser Allah, mengganti dengan yang bukan Allah. Mengapa? Pertama, ketika manusia makmur, manusia itu cenderung untuk tidak perlu mementingkan Allah. Ini prinsip yang kita harus waspadai. Sudah, ketika kita datang kepada Allah, kita membawa kebutuhan-kebutuhan kita, kita berdoa, minta Tuhan mempedulikan kita, memberkati kita, dan Tuhan mendengar doa kita. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah ketika berkat itu bertambah-tambah, herannya kecenderungan saya dan saudara adalah kemudian tidak serius lagi kepada Allah, karena kita sudah punya. Itu terjadi kepada Israel dan terjadi kepada setiap orang, terjadi kepada setiap bangsa, terjadi dengan Amerika. Waktu Amerika mulai dulu, mereka itu orang-orang yang sederhana. Ada orang-orang pintar, tapi bukan itu yang mereka andalkan. Mereka mengandalkan Tuhan. Datang sebagai musafir ke sini, menemukan benua baru. Lalu mereka bergantung kepada Allah, dan Allah memberkati negeri ini. Tapi sesudah makmur, sesudah makin disegani, dianggap hebat. Seperti prinsip ini, mereka melupakan Allah. Karena merasa diri mampu, kemudian tidak lagi mengandalkan kepada kemampuan Allah. Itu penyebab pertama. Ketika kita merasa mampu, kita tidak merasa membutuhkan Allah. Ketika gereja dibangun dari gedek beratap rumbia, iman jemaat seperti emas. Tapi ketika gereja sudah menjadi katedral yang mewah, yang megah, iman jemaat kropos seperti kayu busuk yang tidak punya kekuatan apa. Waktu kita makmur, kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Hati-hatilah. Yang kedua, di dalam kitab Hakim-Hakim, kita perhatikan, waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, gak lama mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Padahal sebelumnya mereka melihat betapa luar biasanya Allah, mengagumkan sekali di perjalanan padang belantara, tidak ada air, dari batu karang bisa keluar air. Mau menyeberangi Yordan yang banjir, Allah membelah sungai Yordan buat mereka. Mengapa sekarang mereka menyembah berhala? Cuma patung-patung yang sia-sia seperti itu. Penyebab yang kedua adalah karena ketularan orang banyak. Ketika mereka datang ke negeri itu, bagaimanapun mereka adalah minoritas. Lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah lebih banyak. Orang-orang itu sudah punya budaya. Mereka sudah punya tradisi, punya kebiasaan, dan juga punya berhala-berhala. Dan di antara orang-orang yang banyak itu,
yang bukan orang percaya ada orang-orang yang sukses. Kemudian mereka melihat orang-orang itu meskipun tidak menyembah Allah yang benar, Allah yang mereka kenal, diperkenalkan kepada mereka, menyembah berhala-berhala, mereka sukses. Orang ingin sukses, orang ingin makmur, dan orang itu makmur-makmur. Wah, mulai coba-coba seperti orang-orang ini. Dan wabah seperti itu mudah menular karena tuntutan sosioekonomi. Kita harus bersosialisasi sebagai manusia. Dan untuk bisa survive dalam kehidupan ekonomi, kita nggak bisa bertahan cuma kita sendiri. Orang Kristen tidak bisa bisnis cuma dengan orang Kristen. Kita juga mesti punya relasi bisnis dengan orang bukan Kristen, bukan. Lalu kalau kita terlalu ketat dengan firman Tuhan, dengan aturan-aturan Tuhan, wah susah. Bisa nggak cocok ini, nggak cocok itu dengan orang-orang lain. Akhirnya mulai kompromi. Itu semua penyebab-penyebab utama sehingga manusia itu gampang cenderung menyembah berhala. Di dalam dunia modern, di dalam pergaulan sehari-hari, orang-orang Kristen sangat sangat rentan sekali, sangat sensitif kalau dia dicela oleh orang yang bukan Kristen. Dia bilang, kamu, aku lihat, ngapain kamu tadi sebelum makan tunduk tutup mata? Kalau kita bilang berdoa, oh fanatik kamu ya, mau show kamu. Lalu kita menjadi malu berdoa. Ya, apakah saudara mau berdoa di tempat umum? Kalau ada orang yang ceplos, kemudian berkata kepada kita, ngapain kamu berdoa di depan umum? Fanatik. So, mau tunjuk diri rohani, kita malu. Di kampus, kita percaya dunia ini diciptakan oleh Allah. Mereka punya teori-teori yang banyak. Mereka ngomong bisa lebih pintar, tunjukkan teori ini, teori itu. Oh, tidak diciptakan oleh Allah. Lalu kita pikir, waduh, nanti aku dianggap ketinggalan zaman. Ya, ikut-ikutlah dengan mereka. Bulan September ini, kita akan punya satu acara. Trawira memperkenalkan seorang penceramah. Dia dulu seorang guru. Dia memperhatikan di sekolah-sekolah, dia ajar teori evolusi. Itu berarti berlawanan dengan teori penciptaan. Alam semesta ini dan segala isinya bukan diciptakan, tapi jadi itu karena suatu evolusi. Bulan September kita mengundang penceramah tersebut. Dia bekas seorang guru dan seorang Kristen yang baik. Dia mengerti bahayanya teori evolusi. Dan kita tak mau belajar dari Alkitab sebenarnya bagaimana kan itu. Apakah kita berani berkata bahwa kita tidak percaya kepada evolusi? Bagaimana kita mengajar anak-anak? Mereka sekolah di public school, di sana diajar mengenai evolusi. Bagaimana tetap dia menjadi seorang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada firman Tuhan? Tidak gampang, saudara-saudara. Banyak ideologi modern kemudian dianut juga oleh orang-orang Kristen. Dan mereka masih di gereja, orang Kristen masih melayani, masih menyanyi puji Tuhan. Tapi sebetulnya hatinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Namanya saja yang tinggal Yohanes, Paulus, Yeremia. Tapi mereka sebetulnya tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka mengandalkan diri kepada hal-hal yang bukan Allah. Oleh sebab itulah Yohanes berkata, waspadalah terhadap segala berhala. Marilah kita saudara-saudara menunjukkan diri dan belajar setia kepada Tuhan. Meskipun kita hidup dalam dunia postmodern, tetapi kita tidak merasa diri sebagai orang yang ketinggalan zaman karena iman kita. Kita tetap setia kepada Allah. Jumlah kita tidak banyak. Meskipun populasi orang Kristen seluruh dunia dianggap banyak, tetapi dari seluruh penduduk dunia kita adalah minoritas. Dan selalu orang percaya adalah minoritas karena kita cuma garam dunia. Apakah garam itu mayoritas? Kalau masak, garam selalu minoritas. Tapi penting, kita tidak boleh kehilangan rasa kita. Dan rasa kita
adalah iman kita kepada Allah yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dan generasi seterusnya adalah generasi yang setia kepada Allah, tidak menukar Allah dengan yang bukan Allah. Amin.